Ya tapi Bapak memang membuatnya seperti yang sedang ramai itu, Pak. Iya. Saya dulu memang buat, tapi daripada kosong pandemi begini, saya bikin ini untuk apa ya, Pak? Untuk daripada kosongan waktu. Pak, ini bahannya apa, Pak? Setelah kayu ini, Pak. Bahannya seperti ini, Pak. Enggak, maksudnya di dalamnya apa? Iya, busa lagi. Busa tapi tipis. Iya, busa seperti itu, Pak. Tipis. Iya. Enggak mencukupi, Pak. Umpamanya saya dijual 155. Itu ya cuma hasilnya berapa? 15.000, Pak. Jangan sampai kita capek, salah. Bayar baru biru. Nah, barangnya membuktikan bahwa itu barang itu dalamnya sama panjang. Tapi memang sama, cuman bungkusnya aja yang beda. Kalau itu bahannya pakai wilting, terus ada apa itu? Ada merek, kalau yang punya kita nggak ada. Cuman dia akhirnya beli satu. Ya Mas, ini tak aku tak tuku siji 300. Terus barangnya oh, ini udah hak milik aku ya karena udah beli 300, tapi saya mau tak bongkar ini. Pasti dalamnya sama. Iya Mas, itu dalamnya sama. Cuman bungkusnya memang beda, Mas. Terus disobek. Ya apa, Dok? Iya Mas, aku kan ngomong sama, cuman luarnya aja yang beda. Itu jadinya terus langsung jam ke mobil semua udah langsung bawa ke polsek aja taruh tangan beresannya di polsek gitu daripada nanti dia kalau disitu terus lama-lama hal-hal yang udah diingat. Satunya sama ya Mas? Dalam kaitannya dengan usaha perumahan ini sementara ini memang usaha-usaha perumahan ini juga belum ada izinnya deh. Belum ada izinnya Pak Samudang. Padahal sudah bertahun-tahun nih Pak. Iya sudah bertahun-tahun sudah. Pak, pendataan ada berapa home industry kasur ini Pak? Kalau di sini ada dua. Dua. Iya. Tapi di sini memang sentranya Pak ya? Kalau di sentranya bukan di sini. Di tembok Luwung Adiwerna. Di Luwung ada. Iya. Di sini juga ada. Di sini ada itu yang tadi. Ke depan pindahnya gimana Pak nanti Pak kira-kira Pak? Ya ke depan nanti kita bina melalui mungkin dari dinas terkait untuk agar melaksanakan prosedur yang ada izin dan sebagainya. Sudah ada teguran nggak Pak kepada produsen? Ya sementara ini belum ada teguran. Nanti apakah akan ada larangan untuk memproduksi lagi atau gimana? Ya kalau seperti ini ya kita nanti koordinasi dengan dinas terkait untuk ada katanya ditertibkan harus izin dan kalau tidak izin ya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe dan share ya.